Hafiz Marzuki di Tanah Perkuburan untuk kita tengok apa ceritanya di sana, kemangan di sana. Hafiz Marzuki. Baiklah, Syuan, suasana pilu menyelubungi kawasan perkuburan Raudatul Sakinah ini, dan seperti apa yang anda lihat sebelum kita berehat sebentar tadi, rakan setugas saya Syahirizal ada sempat menemubual beberapa ahli keluarga mangsa tragedi kebakaran pada awal pagi Khamis. Dan seperti yang anda lihat belakang saya ketika ini adalah laluan masuk ke tanah perkuburan ini, dan kami di sini masih menunggu ketibaan van membawa jenazah 12 kesemuanya yang akan disemadikan di sini. Dan buat masa ini, aturan ketibaan setiap jenazah yang designated di sini masih lagi belum kita ketahui. Dan walaupun Astrawani akan terus membawa perkembangan dari semasa ke semasa di tanah perkuburan ini. Ashwat. Hafiz, melihat di belakang Hafiz, nampaknya semakin ramai orang ramai, dan juga saya rasa mungkin yang tiada kaitan dengan waris-waris ataupun ahli keluarga yang terkorban ini. Jadi dari pemerhatian Hafiz sejak awal petang ini dan hinggalah sekarang, dan kita lihat semakin ramai, jadi bagaimana pemerhatian setakat ini? Makin ramai ataupun jalan memasuki Raudatul Sakinah semakin sesak? Betul tu Haji. Kami sebenarnya berada di sini sejak jam 3 petang, dan pada mulanya memang hanya ahli waris keluarga. Namun kita lihat ramai orang-orang luar datang ingin mendoakan. Dan sebenarnya ketika ini kita ada dengar bunyi siren sebenarnya di sebelah kiri saya. Dan difahamkan mungkin van membawa jenazah pertama akan tiba di Taman Raudatul Sakinah ini. Dan mungkin jika juru kamera saya mungkin boleh tunjukkan sedikit kawasan di belakang saya ketika ini. Dan apa yang kita boleh lihat, laluan sudah mula diberikan untuk laluan van jenazah. Buat masa ini kita belum ketahui berapa van jenazah yang akan tiba di sini ketika ini. Namun pihak-pihak berkuasa yang mengawal trafik di tanah perkuburan ini sudah melakukan saya kira aturan-aturan dari segi mengalihkan kenderaan dan juga mengarahkan ataupun mengalirkan trafik ke kawasan lain untuk memberi laluan. Dan mungkin boleh saya kongsikan juga, Astro Awani juga ada akan berkongsi live feed dari drone kami, di mana anda boleh lihat dengan lebih jelas suasana kawasan di tanah perkuburan Raudatul Sakinah ini. Dan saya kira buat masa ini mereka masih lagi mengalihkan trafik-trafik, dan saya akan kongsikan butiran lanjutnya nanti Haji.